Saudara, jelang pemilihan presiden 2024 nanti, berbagai dukungan terus mengalir kepada beberapa tokoh, salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah itu mendapatkan dukungan dari komunitas bajai dan juga warga di beberapa wilayah di Jakarta. Sukarelawan Sahabat Ganjar mengadakan kegiatan bazar murah di akhir pekan sekaligus mengenalkan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Kegiatan bazar murah berlangsung di kawasan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Salah satu warga, Lian, mengaku sejak pandemi melanda, penghasilan yang ia dapatkan minim. Sehingga kegiatan bazar murah ini sangat bermanfaat untuk warga. Makanya pas ada sembako murah dari Pak Ganjar, aduh, seneng banget gitu deh. Harapan aku ya ke depannya bisa lebih maju lagi sih, maksudnya kayak sembakonya lebih ditambah lagi buat warga yang mungkin belum dapet ya. Kan banyak juga warga yang mungkin belum dapet. Ya makasih banyak buat kayak panitianya juga kan udah nge-support biar dapat sembako murah, terus warganya biar dapat sembako murahnya tuh gitu. Pokoknya makasih juga deh, semoga Pak Ganjarnya juga kepilih jadi presiden nanti 2024 gitu. Usai diadakan bazar murah di Jakarta Timur, pernah juga mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai presiden 2024. Dukungan juga mengalir kepada Ganjar dari komunitas bajai Jakarta Barat. Ketua DPC Sahabat Ganjar Jakarta Barat Andi Dukuh menyampaikan, komunitas bajai melihat sosok Ganjar Pranowo mampu merangkul masyarakat di setiap lapisan dan dapat meneruskan pembangunan Indonesia. Antusiasme komunitas bajai di Jakarta Barat ini tentu saja tidak lepas dari profil dan pribadi Pak Ganjar. Artinya mereka ingin juga bahwa pemerintahan besok adalah yang merangkul sampai di tingkat bawah dan dapat meneruskan pembangunan. Kegiatan sukarelawan Sahabat Ganjar diakhiri dengan melakukan konvoi bersama komunitas bajai. Rombongan menyusuri jalan ibu kota untuk lebih mengenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat luas dan mendapatkan banyak dukungan di Pilpres 2024 mendatang.